masjid punya masalah zarah nih kuburan. Ida ta'ayyar sumpil umur faktu ahlal kubur. Lamun sira bingung nih kelakuan urusan dunia, urusan apa baik, datangi ahli kubur zarah. Assalamualaikum ya kubur al-fatihah. Elok makanan. Hei, nih kuburan api kejaluk duit musrik. Bapak tua, jaluk duit si bapak tua deh. Jadi bapak tuh kayak bang ini akhirat. Awas iku aja ku, elok lewat ning kuburan, elok baca salam ora. Baca salam lewat kuburan ku, assalamualaikum ya alal kubur. Antum lana salafana mubikum insyaallah ta'ala lahikun. Iku meliwat kuburan di ngomong dewek boyot niru liwat. Kita gak anak putunya aja ngeganggu ya masing-masing besira-besira kita lo pinta anak panganan ditunggal ku juga ngeran eku anak sambil jalan masih mengkoron anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking jawab salame iki duwe makna ngarep-ngarep THR iki. Padahal Ramadan saja belum tapi otak wis keisi THR. Mudah-mudahan barokah kabehan. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin, para kesepuhan, tokoh masyarakat yang sangat saya muliakan, bil khusus yang sangat saya banggakan adalah keluarga besar dari Bapak Taufik yang insya Allah malam ini dan seterusnya beserta karyawan dan karyawatinya beserta keluarga mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aparatur pemerintah beserta jajaran yang terkait juga yang sangat saya muliakan, qori yang telah menyantunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Insya Allah barokah Al-Qur'an sing dodok ning kene sakabeh dosane diampura ning Allah. Mudah-mudahan amal ibadah ini terima ning Allah dan mudah-mudahan rezekine melimpah barokah manfaat dunia akhirat. Juga mudah-mudahan keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sing duwe penyakit menawi Allah warasakan penyakite. Sing duwe masalah menawi Allah hilangkan masalahnya. Sing duwe utang menawi Allah lunaskan hutang-hutangnya.
Hei, amine kenceng ke ratu utang berarti. Juga yang sangat saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, karyawan dan karyawati, dulur-dulur kula sedanten yang berbahagia. Tak ketinggalan pula pembawa acara, panitia penyelenggara dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, grup Taufik Sportnya, Manawi Kabehan Kising Dodok iki Allah catat sebagai makhluk-makhluk sing bermanfaat. Karena rugi manusia ning dunia kalau tidak bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'ul linnas, jadi Kanjeng Nabi pang bagus-bagus di manusia, manusia yang punya manfaat bagi manusia yang lain. Karena anak manusia itu lamun anak deweke masyarakat rungsing ruwet. Anak bocah nakal di penjara, iku maling doyan nyolong di penjara, masyarakat adem, bocah aman siki mah klemen dikurung malinge. Begitu bocahku metu sing penjara, masyarakat beringsa. Waduh bebek hilang maling bocah. Aja-aja siki berjariah masjid peraga. Jadi ada manusia ketika hadirnya itu bikin jengkel orang lain. Kalau dia tidak ada, orang lain menjadi tenang. Maka malam ini duduk bersama insya Allah kula pribadi tersanjung iki ikini anjungan taman dadakan kaya nama iki hei tuketnya kerata garing separoh iki ditambah ada pohon di pojok iki keindahan betul ada wiwitan belah kene bener keindahan tapi singkaling-kalingan menjengkel hati nama iki bantaton jebocah godong apa iku nama harap ceramah ngalih beronok nih kene nih orang manfaat berarti ditambah maning luar biasa lampu nih telap kelip Allah kayak dalam taman surga kita iki ditambah lampu nih guntang gantung iki nih pengajian tenongkrong nih kafe iki terus iki nih mana air mancur segala surga kecil insya maka jangan beda jangan pernah berharap bapak ibu kalau kita di dunia banyak maksiat akhirat tidak pernah menemukan surga tapi gelem dodok model makinin pengajian ikilah contoh surga kecil menawa mengkoning akhirat bareng-bareng mancing surgane kamu ibu si mancing surgane dikit tolong doakan Haji Munawar ya Allah ya Rab tolong iku Haji Munawar kon mancing surga dosane ake maksiate ake ya Allah gak kon mengkoragem-ragem mancing surga. Tapi lamun kelebah kula dikit sing mancing surga, ibu dorong mancing ya masing-masing baik malah. Tergantung amal ibadah. Maka malam ini ibu bapak manusia banyak dunia senang tapi akhiratnya banyak yang susah. Anak manusia ikut dunia ini senang tapi akhiratnya susah. Ada juga yang dunianya susah akhiratnya senang. Ada juga yang susah dunia akhirat susah. Kelompok yang keempat dunia senang, akhirat senang. Empat macam golongan ini jadi ukuran buat kita. Anak uang kening dunia dia senang, duitnya akeh, pekaya akeh. Tapi pelitnya kebina-bina. Duit akeh, pelit mal berkah. Pekaya akeh, pelit mal barokah. Masih mending orang duit pelit, wajar orang. Aku tekune. Ya uang sugih pelit kurang ajar. Uang miskin pelit wajar. Karena orang gak beli apa-apa. Tapi yang hebat adalah orang kaya dermawan, sugih loman bagus, tapi miskin loman itu yang luar biasa. Duit-duit 20.000 ana wong beriman teka. Assalamualaikum lah kamane nekaken sekabeh kuning rapi deh padahal tujuannya guna tuku beras insya Allah kulaki rapi tukar seminggu itu sodako boleh tapi ukur dong kemampuan bro akur nah iya di akur-akur bisa mending megelis perangkat disi maka ibu bapak sing kula muliakan ibadah itu tidak sebatas sholat. Ibadah itu orang sebatas ngaji, ibadah itu tidak sebatas apapun, tapi ibadah yang memang Allah ridhoi apa yang kita lakukan, maka itu mengandung nilai ibadah. Bekerja jadi ibadah, macul jadi tani ibadah, tergantung tujuan ane.
lamun ibu ning sawah, bapak ning sawah jadi petani, tapi tujuan hasil panen kanggo makiat berarti ning sawah ibu ngumpulaken dosa. Bo ana bari tandur baca istighfar insyaallah parine bagus. Iku jeng ngejahit dimotong bari ngegumbreng bae salah ketok bos. Apur ngejahit ngelamun laka ukuran ujung-ujungnya dudu jadi kaos jadine guling bantal. Jadi kan ganggu contoh ning kula-kula ibu, kula pengen takon ning ibu, pengen dunia senang akhirat senang, pengen duniane bahagia akhirat bahagia, di dunia juga bahagia akhirat bahagia. Ada 7 macam golongan manusia yang nanti di akhirat akan mendapatkan rahmat Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 macam golongan manusia yang pada yaumil qiyamah mendapatkan rahmat Allah, yang hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan sing Allah. Siapa dia nyatanya? Yang pertama ibu bapak imamun adilun, pemimpin sing adil. Kepala rumah tangga jadi imam. Kadang-kadang jadi laki egois. Dereke mangan enak, rabi mangan iwak asin. Itu wong serang ya, gua tuh kena sambil dalam mekabir rata-rata mekonon. Dereke mangan daging nih kanakan yang perapatan. Rabi bagusti karo uyah doang balik dereke lelemesan. Gus nangan aturu. Laku dipantek kendasin lagi. Laki-laki enggak boleh begitu. Pemimpin yang hebat itu, pemimpin yang adil itu, adil maknanya atawa sutu bainal amraini, di tengah-tengah antara 2 kelakuan iku arane adil. Tapi adil secara makna luas, memberikan sesuatu sesuai porsinya iku berarti arane adil. Kula duwe anak sing gede karo sing cilik, duit-duit 1 juta guna sing gede, 1 juta guna sing cilik, iku arane durung adil. Kenapa? Kebutuhannya berbeda, kemampuannya berbeda. Yang besar 1 juta wajar, sing cilik 100 ribu. Kenapa? Kalau dikasih 1 juta guna hampur-hampur orang manfaat. Iki kunci memang. Banyak duit itu bukan berarti kemudian dihamburkan. Malam ini menawi kabeh dadi adil pemimpin sing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laju je pemuda sing gerong rapi dadi imam ta? Iyalah. Dadi imam tangannya harus dipimpin untuk melakukan kebaikan. Sikile dipimpin untuk melangkah kepada tempat yang kebaikan. Mulutnya dipimpin untuk mengucapkan hal-hal sing bagus. Dosa sing paling gampang ke sing cangkem nggih, Bu. Dilatih kulaka tulangnya lemek, lembut, lemes, tapi ngomong akan uang sedesa peragat sejam. Akur, aja-aja uang sedesa laki jaya ke peragat ngomong akan. Woy, bari ngejahit, bari motong model, kalau ngomong akan laki. Nana uangnya dodok nih kene. Ding, batin. Dereke sing megawe laki sing ora jadi payu to kita menjak pegel dhewe laku kok jengkelen luwe jengkelen ora gelem apa-apa turu maning mangan maning turu maning mangan maning iku nana wong edok dok mung kudu ngapa to iku bo laki ngomong-ngomongaken wadon durak ka iku sing mekono awas sira ora berkah uripe sira. Sejelek apapun tolong banggakan suami. Mulut kita harus dipimpin oleh hati yang punya iman, sehingga yang keluar itu bukan kata-kata dosa, tapi kata-kata pujian dan pahala. Neng laki ngalem, laki nira prem, neng sergala korak. Laki kita mah paling hebat. Komota apa ngomong gorau serombulan karo kita. Jadi laki jeblek gitu. Naudzubillah men. Tangannya juga dipimpin, jangan pernah melakukan hal-hal yang dosa. Jangan pegang sesuatu, aja cekal-cekal kecuali nyekel sing kanggo ibadah. Tasbih dipegang, sajadah dipegang, Al-Qur'an dipegang. Berarti tangan yang dipimpin oleh hati yang punya iman. Tulang colong ning kantong laki aja elok ya. Tapi nuhun wadon kene menurut kabeh iki ora elok nglengguk sing kantong laki kok. Lah ya ora lho nglakur di duit sing. Jadi gelak kasih dicolong. Nah, naudzubillahi min.
Nih, jadi otak kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, semua yang ada dalam tubuh kita itu kudu dipimpin oleh hati yang punya iman. Matanya nggak lihat kemana-mana, alhamdulillah. Selalu tertunduk melihat tempat sujud. Mulutnya nggak pernah bagian dan bagaimana. Ki kula-kula dodok nih kena ke perusahaan topik spot ki kayak kapal bu. Bu. Kayak kap. Anak nakal di siji kapal bocor tenggelam nggak semua. Tenggelam, makanya kula duwe ati haruslah mencintai pekerjaan. Haji Munawar penceramah, saya cintai pekerjaan saya. Kalau orang sudah mencintai pekerjaan, lelah itu tidak ada artinya. Wong gemen megati bu, pegel-pegel terus baik. Kayak kula ki ceramah awan bengi esok sore, malam ini malam terakhir ki sejak Rajab tanggal 1 sampai saiki bengi malam terakhir kula ceramah. Demen kula ceramah, ana sing bisik-bisik ning mburi. Lah ya demen lah wong balik ke oleh-oleh. Dusun kula iku. Hei. Ora demen megati mang, dadi pengelektor ning sawah harus punya rasa cinta mencintai profesi. Jadi karyawan harus mencintai profesi, tujuannya untuk ibadah. Wisnawa itu ibadah, enggak pernah ada apa-apa. Kenapa? Karena kapal isi, lamun si jibe nakal ngebolongi, bocor kabeh. Yang lain ikut tenggelam apa tidak? Sing liyane melu kerem apora. Melu lamun kapal ambruk, ambruk kabeh. Jadi perusahaan itu kayak kapal, si jinakal mekonon. Wajarlah dunia bisnis kan harus begitu. Ada komitmen, ada konsisten, ngebanten bo. Ibu sholat nih Allah tiap waktu, sholatnya rajin, jaluk rezeki nambah, wajar. Iki masalah jalan apa, sholatnya jarang, tapi pengen rezeki sing ake, arane apa pun kurang ajar. Kayak orang beda nih mancing dari karyawan, jarang mancing, pengen gaji naik, dipecat besok. Anaknya ngejelengnya. Akur bo, diakur-akur baik sudah malah. Go, yang pertama ke imamun adilun, pemimpin sing adil, pemimpin rumah tangga, pemimpin sing adil. Kula takon ning wong wadon ki, analaka wadon kene sing seumur urip dadi rabi durung pernah marah ning laki. Hei, wong lanang rokakan. Kira dadi wong lanang, analaka ning kene wong lanang dadi laki sing durung pernah dimarahi rabi. Wah, meneng baik berarti rombongan cablak itu. Jadi ibu takon ari kiai seelok di mare rabi kadang-kadang. Ya sama lah namanya perempuan, ya istri siapa rabi siapa. Wong kula wadon iku tak acapi ke perempuan itu makhluk katelimbang. Hei, wong wadon iku makhluk katelimbang. Kulakan rabine wadon. Nah iyalah. Siji waktu gawa motor arep ngisi pengajian yang tetangga desa, maka saya buru-buru waktunya mepet atas tak gawa isi kitab. Gawa motor kalau pakai mobil bukan parkir susah, maka gawa motor ngebut pula itu. Sampai perapatan anak bocah cilik umuran 6-7 tahun iku melayu nyebrang ngedadak di depan motor saya rem itu motor, rem cakram, ngebanting, ngawali, nyungsep. Oh iya, wong kene mana kiai nyungsep, kesenang. Duduk parunda di hahaha gimana. Begitu nyungsep, kitab acak-acakan. Kitab awut-awutan. Ditambah lagi, baju sobek. Badan mancing comberan. Motor melengkung setange, balik nunggang ojek pula. Begitu balik maning orang sidang ngajar ngaji, balik karo ojek mundur ning adepan rumah. Ternyata istri tercintaku belum masuk rumah, masih berdiri di depan pagar rumah. Dia bertanya kepadaku, ayah, orang percaya sirkul, ada apa bunda? Kok ayah pulang cepat gak jadi ngajar ngaji? Begini bon, waktu lewat naik motor ada anak-anak kecil nyebrang mendadak. Aku terjungkal masuk comberan, lihat bajuku kotor, motor juga rusak, kita baca-kacakan. Jere kita mengomong pekonon kekerunya hasira.
apa jawab dewek coba? Ih, tua-tua gak bisa bawa motor, ya. Diselipak melaku. Eh, urusan musibah sama orang tua enam belaan. Akur. Kok jadi wong wadon sing digone otakin adalah bukan apa-apa. Sensitivitas kepekaan tidak pakai logika. Dipilih kibai, bos. Ini anak kapal pun, ini kemerian kita itu. Terus, bro. Terus. Terus, Ningdi. Terus, Jumsam. Iya, dimana ini. Jadi kula-kula begitu, imamun adilun, pemimpin sing adil. Pemimpin pribadi, pemimpin perusahaan, pemimpin rumah tangga. Mereka punya pola juga lah, gak boleh kita ajarin. Dunia usaha tuh begitu, mang. Kadang naik, kadang turun, gebatan. Islam agak ke saingan. Macem-macem mau ketek aja di kedudukan dan di saingan duduk ke sini naik ke selama putra daerah maju jelek dulu aja di sini sinaken tapi yang ngerti rupanya bos topik ke amplopi dipisah itu aja dicampur bos dong kocak telur belum di anak belum di rabi gimana kalau sake ampur-ampur aja jorangan ya tapi serius. Dunia ceramah ake saingan mang maaf saya pernah diisukan begini aja ngundang Kiai Munawar. Kiai Munawar mah moal teka lamun ora diamplopi 5 juta. Gila emosi kula nih saya belum pernah pasang tarif durung pernah. Saikhlase seridone lem Haji Munawar pasang tarif je sepisan ceramah 5 juta. Cobalah mesti panitia niate 10. Kan tekor 5 kita nih. Hei. Itu nomor yang selanjutnya sing penting silaturahmi alhamdulillah. Kita bisa diundang mrene ge senang ya Allah ya Rabbi sing hadir kan kok kudung kabeh kaya wong waras. Lah sedina-dina mah weruh modal kita nih weruh. Aja belagu tapi dalem weruh. Sering lewat, ablak-ablakan orang Togo nyosong dikini pinggir ke jalan weh, tukang ojek nyungsem gara-gara matanya meleng akur-akur nih yang pertama imamun adilun, yang kedua siapa? Washabun nasa'afil ibadah orangnya masih muda tapi rajin ibadah makanya kula kependak sangkanya kita ngebos topik kuis tua. Anda sing ngatur di merana pun di Kang Haji jadi undang selama yang bos topik di sing merana mang lemen sebab dia kan tua dia lagi ngelukin bos berarti topik itu tua jadi kita itu dalam pas merana itu salaman di pula aja topik itu masih bocah itu pula ini bangga nih hati walaupun masih bocah tapi gelem menakakan santunan yatim menawa jadi lebih berkah amin. Malam ini perdana jarahe waktu kian doa kembekan anak pengajian ceramahnya je Pak Haji je merana ya Allah senang Pak Haji alhamdulillah jadi kulah tiap bengita kayak sokong sampai bulan Ramadan terus sampai lebaran ceramah sampai orang wah senang ketemu kelambinnya jangkep bocah terus jadi orang muda rajin ibadah wong enom demen salat wong enom doyan amal soleh bagus tapi lamun wong tua demen salat wajar sebab wis waktune arep apa maning lagune wis tua dimasih nonton mending orang keselandung orang keselandung mati pisang wis tua di nonton dangdut barang masuk pahin kena angin duduk balik-balik modar pisang. Wong tua mah tempatnya di masjid, wong tua mah tempatnya di musola, wong tua mah tempatnya ibadah. Orang tua rajin baca Quran, bagus. Wong tua gelem baca Quran, hebat. Orang tua gelem zikir, 100. Tetapi kalau lebih hebat, ada anak muda yang demen ibadah, iku lebih bagus pisan. Manawi ke ya demen santunan yatim alhamdulillah sing jompo-jompo dignai alhamdulillah bagi-bagi sembako ning fakir miskin alhamdulillah cuma titip ibu bapak lihat-lihat dulu yatim itu anak batas umure lamun lanang 15 tahun
lebih saking 15 tahun bukan yatim lagi. Kalau perempuan 9 tahun, lebih saking 9 tahun bukan yatim lagi. Kalau semua yang tidak punya bapak disebut yatim, saya juga masuk yatim. Karena orang punya bapak, cuma yatim jenggoten. Makanya kudu diukur dikit, Pak Jompo-jompo miskin. Ini emek ngajak demo ini. Bo, lamun sing randa-randa tua 200.000, sing randa muda 500.000. Yang muda harus banyak dong, wong tuku kosmetik jadi awet emang. Hari wong tua turun tuku wedak-wedak mana di kosmetik gue nempel-nempel. Wong kulit tewis pada rata. Dari ibu-ibu sing enom kan pada zaman siki wadon, wah wadon penipuan kabeh. Perempuan zaman sekarang tuh rekayasa manipulasi. Yang gua ada skincare. Di wedak-wedak di bagus-bagus putih raine mah gulune mah ireng. Ya dibuka yo sirapku saikio. Ikene mah putih angkat terhubungnya gulune ireng. Kayak aci dangdut kecebur cilok. Ya bu ya bu. Nih yang muda rajin ibadah kita doakanlah mudah-mudahan Bapak Taufik sekeluarga besar Allah jadikan keluarganya yang sakinah mawaddah warohmah. Mudah-mudahan rezekinya melimpah barokah. Tapi lagi kerja mewajar bu moring gewajar klemen. Arane kita anak buah menurut baik lah masalah dimarahi ora. Arab tua tedulur pada kila gede perusahaan pada bu atau ceramah doang bos. Duit perusahaan ada ceramah doang mau keteter. Alhamdulillah. Karena ceramah hasilnya udah jelas. Kadang-kadang gede, kadang-kadang orang gede. Alhamdulillah. Aku lagi pada asisten gula lebih tua umurnya. Kalau salah ya saya marahin. Kenapa? Kinerjanya nggak bener bisa bangkrut perusahaan. Ya ora. Jadi gula-gula kayak kudu sadar diri. Kabe berusaha ragam. Nawaitunya ibadah insya Insya Allah nawaitu ibadah setitik jadi barokah daripada akeh na'udzubillah. Jangan sampai jadi laknat saking Allah. Amin ya Rabbal. Nih yang kedua pemuda yang rajin ibadah. Wong enom rajin ibadah. Wong enom rajin ngelakoni kebagusan. Anaknya masih muda gelem nasbih dikir tiap dina. Anaknya masih muda tapi mau melakukan amal soleh. Insya Allah sing mekonon iku sing bakal oleh rahmat saking Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nomor ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Manusia seorang laki-laki yang hatinya ingat masjid terus. Apa-apa ingat masjid. Orang salat wedi, ana wong adzan langsung ning masjid. Setiap salat balik maning pengen ning masjid maning. Demen ning masjid bolak-balik pada yang pernah sambil dalem. Ning masjid ku bolak-balik bae. Sampai tetangganya ketakon, eh tuh gak jadi kubulak balik ke mali, luar salah tak, punggu sendal hilang dong. Bulak balik ke mali, kehilangan sendal. Bagus, alhamdulillah. Maka dalam ngomong akan kehilangan sendal, maka ngamami biasanya ini kodok, sejauh hilang sendal bae pun. Wis langganan sendal hilang, pula derek duit tamu, ikuar balik sendal laka. Dijumpet bocah jinggok kayaknya emang. Ada yang pondok terkakon oleh sampo ngegambarin dikit embut ya baji lari kau mencelat dewek teblak. Jadi wajar iki bagusin sangat kula muliakan. Artinya kenapa kalau kita bicara balik ning masjid bulak balik ning masjid karena masjid iku tempat ibadah ning Allah. Masjid iku bikin tenang ning hati. Pusing-pusing masuk masjid adem ruwet-ruwet ambil wudu sholat dua rakaat tenang yang ibu dapatkan. Tidak menanam masalah wajib lagi semua pugu-pugu ambil air wudhu sholatlah dua rakaat itu Allah akan tenangkan hati Allah jernihkan jiwa Allah berikan adem ning pemikiran maka insya Allah uripe jadi barokah lan selamat alhamdulillah. Iku mah pusing jeglatine minuman keras mabok or pugu-pugu atuh lagi mabok doang hilang pusing gak waras mah pusing maning. Lagi je premen bakal lama bok man di pagi je. Itu orang waras yang mohon ikut naudzu billahi men. Galak jadi lamun lagi ana masalah manjing ning masjid punya masalah zarah ning kuburan. Ida ta ayar tumpil umur pak tu ahlal kubur.
lamun sira bingung ning kelakuan urusan dunia, urusan apa baik, datangi ahli kubur zarah. Assalamualaikum ya kubur. Al-Fatihah. Elok mekanon. Hei, ning kuburan ape kejaluk duit musrik. Bapak tua jaluk duit si bapak tua aja. Jadi bapak tu dekain bang ini akhirat. Awas iku aja ku. Elok keluar ning kubur, elok baca salam ora. Baca salam lihat kuburan ku. Assalamualaikum ya alal kubur. Antum lana salafana mubikum. Insya Allah ta'ala lahikun. Iku meliwat kuburan di ngomong dewek boyot niru liwat. Kita ga anak putunya aja ngeganggu ya masing-masing besi sama jirah kita mau pinta. Anak panganan ditunggal ku di gunairan eku. Anak sambil jalan masih mengkoron. Anak. Ada buya. Sing paling parah ning desa kula. Anak uang nonton bocah cilik di wat kuburan ngomongnya apa aja. Iki menjadi adu uang di anak betul, anak betul, anak betul. Tapi sing nonton ku biang betul itu. Lagi meteng gawa gunting. Wih, cantolah kening kena tujuan itu kan kuntilanak aja marah. Jadi kita kuntilanak mau gini gunting cilik mah. Kalian ini gak kolektor. Wong meteng elokan jajan di warung, elokan magrib ke gawa sapu. Wong sambil dalam di kuasa lipun. Weh, ngaku beh. Lagi meteng jadi warung nih, gak usah pusat dan nyapuan nih, gibu. Orang diharap nih warung nih, gak usah pusat dong, lagi meteng kita nih, gibu karena wewe. Jadi kita aja sapu sadap, gelugu kelapa nih, itu sekalian. Ditonggok nih, gonong. Hei, wong Islam percaya nih kekuasaan Allah. Wong Islam kudu percaya nih Allah Maha Kuas. Kuasa maka sing dibaca ayat kursi, sing dibaca Al-Quran, sing dibaca selawat Nabi. Iku kadang-kadang nyusul dukun ngegawane lading karo damar totok. Ngapun yang bukan setan sing palsu sing melu. Yang bolong birnya tukar sing karo lading. Iku masih nahanan yang desa kita. Tertakone guru sing sambil dalem. Masih anak sing mukul masih. Awas. Larandas ngakune sejen maknane Clemens Robert larandas jemang waduh salah ngoyo sireki wong ngoyo jeneng prima wis kuyen ndas juring jare kita mejuri ke sing tolol ana wong ngoyo ora lunga akor ade ana sing percaya muga-mugane kok awas sira kaya kita ke beri ceramah kaya wiwitan kira percaya kesambet kita iki. Uang ceramah jokoni mimintan kayak kita nih ular. Bo. Terus. Warajulun mu'alakun haqqalbu fil masjid. Yang nomor keempat selanjutnya siapa? Warajulun fadot aynau fijau fil lail. Uang lanang. Simbanyu matane nangis ketika tengah malam. Malam hari sunyi senyap yang lain tertidur. Orang ini bangun. Ambil air wudhu duduk seorang diri mengingat akan dosa kepada Allah. Berurai air matanya mengingat dari maksiat yang dia lakukan. Ibu elok tangi bengi. Arep papa. Bagus. Berarti otaknya waras. Tangi ngoyo normal daripada ngoyo orang tangi. Masa tua orang tangi. Tangi, ngoyoh, bagus, sampai kolam, ora wudu, ora apa, balik maneh, malaikat mesti buk nulis. Wai, jemput cekar wudu, itu ora sida. Mending wadun mencecewok, si kenek membuka lanang. Ibu ngoyoh asal, becewok ora selentik, jemput takut. Esak kalau bisa ngomong, bocah ibu, lo bisa ngomong waduh, benjut, blaon. Paling sohor dituntun, tempel, akan tiang lisi di peretakun. Na'udzubillahi min. Jadi awas ibu-ibu bapak-bapak ya bangun tengah malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
Wa minal layan setengah saking tengah bengi patah hajat maka tangisi rekabeh. Sujud ning Allah ambil air wudu nangis ning Allah. Sujud dua rakaat salat assalamualaikum nangis ya Allah ya Rabbi. Kita iki rumah tangga wis 30 tahun tapi lakaroba-roba ya Allah. Tolong rizkine ditambahkan ya Allah. Anak wis 15 ya Allah. Dicilik mentret bae ya Allah. Raja gede mabok bae ya Allah. Adine pengen tuku motor ya Allah. Umah arep robo ya Allah. Wong nagih tiap dina bolak-balik bae ya Allah. Jengkel kula ki ya Allah. Tolongi kula ki ya Allah. Elok makanan. Ora apa-apa de kiai njaluk duit ning Allah. Ora apa-apa. Ya Allah ya Rabbi njaluk duit ya Allah 30 juta bae ya Allah. Ora apa-apa. Asal ngedoane aja rosa-rosa. Buat kurungu pecarot daliwat. Ya Allah, kalau dia kelong puluh juta, tapi kalau dia pocah, iya. Itu tekan terakan, toh, gue dulu belon. Ibu elok ngedoa makanan. Tolong titip ya doa kakan kula ya. Ibu bangun tengah malam, insya Allah masuk kamar mandi, tolong ibu wudu. Beres wudu, masuk ke tempat sholat, gelarkan sajadah. Sujud ning Allah Pak Haji niate premen. Usolli sunat tahajud di rakaat taala. Ora bisa Pak Haji, wis usolli sunat al-hajat di lillahi taala. Wis Allahu Akbar surate apa je kiai? Rakaat pertama kuliah kaping 20 wis aja sing liyane ojo rung tentu hafal sejen mah. Kuwi be surat andalan duit. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ora bisa ngomong Arab, ngomong sambil dalam ora papa. Ngomong temiang ora papa. Ngomong pegejaan ora papa. Ngomong Jawa silakan ya Allah. Ora bisa nangis je kiai, pantogaken. Wong ado ajare ora bisa nangis ku sombong. Bo. Hei bo. Ora bisa nangis gene nangisan. Apa uang sehingga doane sambil metu banyu mata iku diijabahe gancang ning Allah. Oh menang baik. Amin. Apa uang sehingga doa metokaken banyu mata doane gancang diijabah ning Allah. Amin. Ini orang kompak temen ya. Gaji bocah itu yang ngetan itu juga terak-terak baik itu deh. Bok. Sapa uang singa doa metu banyu mata gancang diijabah ning Allah. Mekonon enggak kayak kurang respon pisan ning kita iki. Bok. Hei bok. Kiai ora bisa metu banyu mata premen. Satu. Ingat dosa. Ibu dia dosa ora? Lara enggak mau ngerti lah semula saja. Wong lanang dia dosa ora? Paling akeh. Wong lanang moko mau ana handphone iki dosane akeh selingkuh. Kok bener kok lagi dhewek iki. Pacare Yanti, bule Yanto. Akor. Pacare Yan. Tulise Yanto. Lagi dodok gerak-gerak rabi. Muni Yanto, belain ning latar itu. Mojok ning jembatan kok selingkuh aja rasa-rasa iki. Rabi belek masih belum on. Galek ya ini weruh pengalaman goblok. Terus. Kaiki ge jadi sing matek ngomong bicara dosa kabeh gede dosa. Tengah bengi nangis ning Allah insya Allah Allah Karim sapa-sapa gede dosa ibu aja sombong aja dimede. Sing lanang jaluk maaf ning sing wadon-wadon jaluk maaf ning sing lanang ki arep Ramadan geleman iki. Ana sing takon mau jek kiai jek kuasane kapan? Jawab ning kula tanggal 1 Ramadan. Dunia bener ta itu? Lha itu jek 1 ta minggu les premen pengumuman mesti kita wong cilik aja belagu. Sebab wong Ramadan ditentokaken tanggal iku ana rong macem cara. Siji arane falak hisabiyah. Dihitung dulu dengan perhitungan derajatnya berapa, hitungannya berapa, posisi matahari bagaimana, bulannya bulan apa, ibu dihitung dikit arane isabia ilmu ne ilmu palak minimal hitung kitab hatam. Ora bisa kita wong sambil dalam
Weh kedua rukyatul hilal ngedeleng tanggal karo alate. Iki alate gue ngedeleng ku anakku harganya miliaran namun sing bagus. Lah kita orang dua wakene hisab orang ketemu ngedeleng tanggal orang di alate laju premen wis imame TV. Malam Sabtu pengumuman besok puasa wong sambil dalam intil. Puasanya mundur hari Minggu melu. Puasanya je Kemis bloon. Ya bu ya bu. Terus ngintil be saya kita takoni senang orang dalam maning Ramadan ki. Senang. Mamang senang dalam maning bulan puasa. Senang wis sing penting mesenang be dikit saya kiki arep manjing Ramadan alhamdulillah. Ya Allah nuhun teman dalam maning manjing bulan Ramadan alhamdulillah. Saya kini sing penting senang sapa wong sing duwe ati senang arep manjing bulan puasa Ramadan Allah haramaken badane saking neraka ora bakal manjing neraka amin ya rabbal amin. Sing penting saiki senang mengkone mepuasa tora ta ya piraku saiki senang mengkone puasa wong duwe iman karo sing ora duwe iman ku ana ciri-cirine arep manjing puasa karo arep lebaran iku ana cirine lamun sing duwe iman arep Ramadan senang. Hei bocah, besok dalam maning di bulan puasa, alhamdulillah senang. Wong duwe iman, sing ora duwe iman maruwet. Dalam maning puasa sira rong duwe maning. Orang-orang pawan, orang ngopi, orang mabolok iki maruwet jengkel. Tuh, sing duwe iman karo sing ora duwe iman ana cirine. Kedua, menjelang bulan puasa berakhir arep lebaran. Sing duwe iman mesedih lebaran rong dina maning ya nangis dheweke. Ya Allah tahun maning kependak maning orang yang puasa ya. Nangis berpisah karo Ramadan ku sing duwe iman. Sing ora duwe iman mesenang. Besok lebaran yes ngopi awan. Bebas maning. Oh jadi ana ciri-cirine sing nomor kaping selanjutnya sapa sing oleh rahmat mengkoning dina kiamat adalah uang sing sodako tangan tengen sodako tangan kiwe ora weruh saking hebati sodako ora pengen dialem slok 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 beli dokon hamba Allah hamba Allah hamba Allah hari kita kan saya jadi pengen disorot tuntutan namanya zaman saya kiri pencitraan pengen katon jadi temen si Anu Semono na'udzubillah amin. Baru terakhir, siapa orang yang akan masuk dan diyaumil kiamat oleh rahmat adalah uang rajulun idza da'atu imra'atun jamilatun siji lanang digoda wadon ayu tapi orang gelem lanang kian bahkan ngomong qala inni akhafu Allah taala setune isun iku di isun ing Allah taala ana lanang dirayu wadon lanange orang gelem hebat. Mbo model kita mah itu gue cuma orang bilang kita akal-akali tak akan gelem jangan dongeng ini kita tapi orang apa-apa ya wong temen yang baik rahasia di antara kita zaman bengen zaman zaman ana wong laki rabi lakinya lanang rabine iki bocah roro sejodoh setia saling sayang sejak muda sampai tua lanange umur kurang lebih 60 tahun wadone umure 55 pada tuane usaha muntang manting usahane apa gawe wakul wero wakul bakul iku sing pring disigari dianyam dianyam dadi wakul maklum wis tua tenaga kurang kepengen kenceng ambekan ngangkat badan ngeriyeng. Jabatan, olie cuma roro sedina. Salaman yang rabi ini arep usaha muter dagang yang kampung-kampung. Assalamualaikum nong, ya kan? Doakan kakang arep usaha ya, ya si kang ambung salaman. Didoakan ku wong arep usaha ku mekonon akhlake. Laki lelungan ku diambung, balik-balik diambung. Arane wajan bener. Belah puluh dibilati sekabe. Ya dia mah ngaji sing kantor bebersih barang tas rektor. Lha itu mandan kelegluk. Nah, itu billahi ne. Berangkatlah bocah lanang ki si lakine dagang.
mancing kampung metu kampung, mancing desa metu desa, naik gunung turun gunung lakasing tubuh. Wadadan wakul wakul lakasing ada pokol bena nangis ning pojokan kampung. Ora payu daganganane atur abi niku mah atoh pusing mikir minyak goreng. Hei. Hei. Larang telarang sing penting mah ketukuk. Amin ya robbal. Ora ketukuk lah wis gaji ku minyak goreng wong jaman siki males-males. Wong pengen minyak goreng ku gawe dewek. Kelapa diambil, digodok, diparut. Kabengen dadine blondok minyak letik. Akur. Siki wit kelapane lakan nandur ora ditebang itu sing nanak. Wong wadone males-males ora gelem kengelan. Lanange mekon lagune tengik. Nauzu billahi min. Iki wong dagang ora payu tekem disamper magrib. Kebeneran ning pinggir kampungku anak umah bagus. Ternyata Randa wis ora duwe laki. Lha kabeh Randa berduwe laki. Dia laki mudur Randa maning. Ana wadon dodok kok lanang dodok kesempatan lumayan. Kayane megatel bocah iki. Ana lanang kok mah meneh lagi apa mah. Ora didagang wakul. Ya wis meneh-meneh. Tak bayare tak tuku meneh dia mancing. Polos wong lanang ki nurut di mancing. Aja ning kono jokon ben ning kono mrenake bayare ning kamar ki. Nurut bae. Dikon si lawang kamarnya cepret, bila si Randa dibuang kuncinya. Wadone lucu-lucu. Bila si wadone pilih mana yang kau suka. Yang atas boleh, ada totetan juga. Weh, lagi deh seudah. Dongeng si kita dikibang. Terus, begitu dibuka silakan. Tapi lanangiku kuat, maaf no aja dosa. Jadi macam apakah aku kurang cantik? Oh bukan, wedi anak singa deleng Allah. Wedi kang sedela kenapa tang? Orang pengen Allah ngadeleng akan. Tak bayar bakal ikut aku ni tak bayar tak tambah duit. Orang pengen. Uripe senang bakal kakang. Orang pengen daripada senang gawe dosa mer pengen. Orang dalam susah bakal tak gebugi sering pengawal kita anak buah kita ke. Orang apa digebugi ni anak buah kita mah anak warase. Digebugi malaikat malah kawaras warase. Lanang ke kuat mang. Oh cul kabur melayu. Wah kule keting. Ije ngomah sampai umah assalamualaikum rabine nyambut. Ije kakang wis balik iya. Wah kule laka berarti payu. Nanti duitnya kan orang payu nong boro-boro anak sing tuku kakange iki selamat alhamdulillah. Ya wis karo bapalah berhubung wadon ku wadon bengen hebat anak laki oleh apa-apa kok atuh orang preman-preman laju mancing dapur masang tungku masang panci dokoni banyu jerone watu dokon ke dapur ngebul. Berarti jadi tetangganya kan ngalem pengaruh lakinya balik usaha masak ngeliat hebat lakinya punggur lah apa-apa. Ternyata anak tetangganya sing openan kurang parek nih wong masak ikut bagian wadon sambil dalem itu. Tetangganya ngeliwet kalau lagi jual bingok masak apa aja kayong pengen dinaik ke anak kita mah. Elok anak sing mekonon akeh jadi nana nyai lagi masak apa nyai waduh. Namun diwarah waktu keweruhan lah tak bohongi bila masak daging karo roti hari jere kita minta takon ku balik kasih ramran apa iku mendicekal tutup pancinya dibuka bener baik dirone Allah roba sing asale waktu dadi roti karo dan jere wong pun nyai arep geseng iki kaget dari ya Allah kita ngomong mau kan diijabah nih Allah. Lamun ana wadon sabar uripe dine susah tapi orang muring-muring diganti ning Allah cangkeme doane ijabah. Arti cewek-cewekan kan melaken tol iku. Orang manjur. Arti sabar mengijab. Akhirnya mangan ragam tengah wengi rabine turu. Lakine metangi sedih. Ya
Teman kita iki duwe rabi nurut kaya wadon sambi dalem. Deh, le tempuh. Orang mendah. Hari mendah mesin bengen juga rabi ini kayaknya kita kan. Boh, boh. Akhirnya ku bengi-bengi tangi. Nangis ning Allah sing lanang rabine metu jare si laki ya Allah nuhun temen kula iki. Dhe rabi salehah digawa senang, gelem digawa susah, gelem ora nuntut apa-apa. Tolong si Allah pengen kula iki ngubahi rabi kula jaluk emas segegem ya Allah. Berhubung lanang cen wali diijabah ning Allah. Jol di malaikat ngegawa emas segegem. Neng tangane kaget dheweke naik kaken rabine nong tangi nong ana paa pengen emas ora ki segedung ki gelang kalung segala tuh rabine dasar rabi bener ya ora pengen kang jojong balik kaken bening akhirat lah jere si lakine kenapa nong ora gelem lagi tuh mau kan nong ngimpi di Jawa ning surga ning malaikat ana umah ning malaikat ning surga ku mereke aran nong rumahnya anu kulane senang dikon mancing ke umaira ke nong jadi malaikat tembok ke emas, gentengnya emas, lawangnya emas, jendelanya emas barang anu di ana sing ning jeronekon ana jendela emasnya bubar gale emas tapi jore umahku takon kita ning malaikat malaikat ikine klemen bubar iki laka emasnya dijaluk ning laki nira segegem kejadian kang balik kaken dia orang pengen los merana gawanan tuh pantes wadon sambil jalan ke mekonon neng laki tuh orang kan julak jaluk emas alhamdulillah sebab wano laki ini orang bakal ketuku bo ibo siki mancing Ramadan ke kule takon rukun puasa natira bo rukun puasa anak pira. Rukun puasa anak. Lagi tujuh akan dijawab pirane. Siji ni. Niatnya kapan malam bulan puas. Tas maghrib, tas isya, tas terawih, tas sahur boleh asalkan sebelum muncul fajar. Nawai tu soma bodin lembu bahasa Arab puasa biasa niat isun puasa Ramadan. Aja milu-milu wong kanak-kanak nyelukir Ramadan iku salah aja Ramadan Ramadan apa jeh? Ramadan gue ngejot ya Ramadan lamun Ramadan wong kanak-kanak ada wong serang di desa kita sejen udu Ramadan udu Ramadan nyelukir apa? Hei jeh bocah jeh seminggu maning jeh bulan Ramadan aja remet-remet bukan remet-remet nah. Nyelok majlis ke majlis nyelok bangdat begedat na'udzubillah amin kusinti kapindok wal imsaku anil muftiroti atau ijtinabu anil muftiroti nyingkiri saking sake sing ngebatalakan puasa jadi rorok ku puasaku kemudian titip terawih biasanya wong desa ma'arab Ramadan iku elokan bebersih makam kuburan dibersihi, orang papa silahkan tapi aja ngomong nih kalau cuma kami maaf ya, dia tersapo nih awas tutupan mata, bakal beli penjek itu nyapu tolol itu anak nih kena simu konon gue dibersihi, kabe orang papa tuh ya baru kemudian adus sunah niat isun, adus sunah ngagungakan bulan Ramadan mun saya kiki malam pertama adus saya mau bersihi bulu-bulu kumis dicukuri kabe bulu dibersih dirapi jenggot segala macam termasuk bulu dada diterok bulu kelek cabuti bulu orang-orang dibersihi bukan ada tubilannya ya bu ya bu. Beres kuntumbekan mancing bulan Ramadan tak darusan aja tinggal yo ning masjid-masjid ning musola diramekan insya Allah. Nah bapak ibu sing sangat kula muliakan terakhir yuk segala-galanya niatakan ibadah kula dodok ning kene nawa itu ning ibadah insya jadi hikmah sing paling utama menjelang Ramadan ragam-ragam siling maaf satu dengan yang lain
suami mohon maaf ke istri, istri minta maaf ke suami, keluarga ke keluarga pada ngemaafkan, insya Allah uripe bakal barokah. Kira-kira itu sih bisa kula sampaikan hampurannya orang bisa panjang lebar karena waktu yang membatasi pertemuan kita. Mudah-mudahan apa sih kula sampaikan ana manfaate. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terakhir mohon doa semoga Bapak Taufik sekeluarga besar beserta karyawan-karyawati diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.